Sementara itu, salah satu posko pengungsian yang ada di Magelang, Jawa Tengah menambah bilik khusus, yakni bilik asmara. Bilik asmara dibuat sebanyak 2 ruang yang berukuran 4x6 meter. Bilik ini dilengkapi dengan fasilitas kamar mandi di dalamnya. Bilik asmara ini dapat digunakan dengan izin dari petugas di posko pengungsian. Sebelum dan sesudah penggunaan bilik akan dilakukan sterilisasi untuk mencegah penularan COVID-19. Selain bilik asmara, di posko pengungsian juga dibuat ruang khusus yang diperuntukkan sebagai ruang laktasi bagi ibu menyusui. Karena ini TEA, tempat evakuasi akhir untuk pengungsi, semua fasilitas kita sediakan, baik itu di tempat tidurnya, kemudian ada sekolah WC-nya, kemudian ada tempat untuk menunggu tamu, kemudian ada bilik asmara untuk melengkapi fasilitas-fasilitas kebutuhan manusia secara umum. Hingga saat ini jumlah warga lereng Gunung Merapi wilayah Magelang yang menempati posko pengungsian sebanyak 820 jiwa. Mereka ditempatkan di 9 titik di posko pengungsian yang ada di 3 kecamatan di Magelang. Agung Bayu Aji, Kompas TV, Magelang, Jawa Tengah.